Perpaduan inovasi serta kegigihan pasangan ini menjadikan halaman rumah sebagai tempat menumpahkan ide-ide kreatif. Melihat semangat berinovasi ini, tim pendamping inovasi desa setempat menyokong penuh kegiatan Pak Sutri tadi. Beragam bibit tanaman impor pun dibantu seperti kurma ajwa, green jordan, brown turkey, dan lain-lainnya diberikan untuk diuji coba. Keberhasilan Pak Sutri ini dalam berinovasi ikut mengharumkan nama Kecamatan Batang Kapas. Ya, kami merasa sangat bersyukur sekali dan bangga terhadap saudari Syahrifah telah menemukan sebuah pupuk organik yang dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman impor seperti buatin dan lain-lainnya yang merupakan tanaman impor, dan berharap itu bisa menjadi sesuatu yang inovasi baru yang dapat dikembangkan. Namun dalam hal ini tentu perlu dikaji lebih mendalam lagi bagaimana daripada komposisi pupuk organik yang merupakan hasil dari air bioplok. Hamdi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat mengaku bangga dengan adanya temuan inovasi pupuk cair tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.